Ingin ngebahas tentang aplikasi penghasil uang ataupun game penghasil uang. Jadi kali ini aku ingin ngebahas sesuatu atau suatu produk yang sekarang lagi viral. Dan bagi kalian yang belum tahu sama produk ini, kalian pasti ketinggalan berita banget sih, karena ini adalah produk yang ditunggu-tunggu sama kita semua, apalagi aku ya. Jadi aku itu emang lagi nunggu-nunggu banget masker atau produk yang simple banget, maksudnya kayak instan gitu. Jadi setelah kita beli nih ya, itu maskernya bisa langsung kita pakai tanpa harus kita aduk dulu menggunakan air atau menggunakan air hangat, terus kita kocok-kocok baru kita aplikasikan ke wajah. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang kedua produk dari Scarlet Whitening. Nah, ini dia. Ini adalah masker mereka yang baru aja launching. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu sama masker ini, kalian bisa banget tonton video aku sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa ya, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe untuk UI channel dan langsung nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media aku di Instagram @windelvai. Dan juga buat kalian yang belum masuk ke grup Telegram UI channel, bisa langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi ya guys. Oke, kali ini aku akan ngebahas kedua masker dari Scarlet Whitening ini. Nah, yang pertama aku akan ngebahas tentang masker Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Dan ini packagingnya benar-benar bagus ya. Jadi kita bisa lihat isi dalamnya, misalnya kayak udah hampir setengah atau udah habis seberapa banyak gitu kan. Dan ini packagingnya benar-benar simple banget. Untuk maskernya ini sendiri, kita udah dikasih spatula kayak gini. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan tangan atau dicolek menggunakan tangan. Cukup menggunakan spatula yang sudah mereka kasih. Nah, terus yang kedua, perbedaannya itu adalah kalau yang Herbalism Makeup Mask ini, dia itu packagingnya lebih gelap ya. Jadi warna hijau gitu, tidak transparan. Jadi kita kayak agak kurang bisa lihat isi dalamnya itu seberapa banyak atau seberapa sedikit gitu ya yang sudah sering kita gunakan. Dan juga untuk manfaat ataupun fungsi dari kedua masker ini juga berbeda ya. Jadi kalian bisa gunakan sesuai dengan jenis kulit kalian. Tapi kalau misalnya jenis kulit kalian itu kombinasi, kalian juga bisa langsung menggunakannya itu sekaligus. Misalnya di area T-zone kalian bisa menggunakan yang makeup mask atau pakai yang shooting gel, itu tergantung sama jenis kulit kalian. Dan di sini tuh untuk untuk kandungannya sendiri itu juga berbeda-beda, tapi ada juga kandungan yang sama. Jadi maskernya ini benar-benar bagus ya. Dan untuk manfaatnya itu aku akan kasih tahu. Jadi untuk manfaat dari Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask-nya ini nanti akan aku tuliskan di samping ini. Dan juga untuk yang Makeup Mask ini lebih cenderung ke ya kalian yang punya jerawat atau pori-pori besar, itu kalian bisa pakai yang Makeup Mask. Dan juga kalau misalnya kalian tuh lagi mengalami peradangan jerawat, itu bisa banget pakai yang Makeup Mask ini. Dan kebetulan aku juga punya jerawat yang ada di sini, ini lumayan gede dan ada isinya, dan aku mau langsung apply langsung ke wajah aku. Dan kebetulan juga aku sudah ngebersih wajah aku. Nah, ini aku tanpa pakai apa-apa, jadi aku nggak pakai apa-apa sekarang, cuma pakai lipstick sama alis doang. Sekarang aku mau cobain masker yang Makeup Mask terlebih dahulu ya. Nah, kalau masker yang ini, dia warnanya cenderung hijau kayak gini, dan juga kayak ada buliran-buliran lembutnya, jadi nggak bikin kulit kita sakit. Nah, ini dia, tinggal kita apply-kan langsung ke wajah kita. Ini aku mau apply-kan dulu ke area hidung, karena di hidung itu kan kayak ada komedo ataupun jerawat itu lebih banyak di sini ya. Nah, ini pada saat di apply rasanya itu adem loh guys, enak gitu. Ini spatulanya menurut aku worth it lah ya untuk dipakai di area wajah. Tapi kalau misalnya kalian tipe orang yang pas diambil maunya banyak, kalian biasa pakai spatula masker ya. Spatula masker yang silikon itu.
Nah, kebetulan ini aku baru aja pindahan, jadi aku apa sih barang-barang aku masih belum rapi gitu loh guys. Jadi spatula masker aku juga nggak tahu di mana. Nah, ini aku aplikasikan dulu ke seluruh wajah ya. Oke guys, ini udah aku aplikasikan ke wajah aku. Ini aku pakainya langsung dua macam ya. Jadi kalau misalnya kulit kalian kombinasi, kalian bisa langsung pakai dua macam kayak gini. Atau kalau misalnya kalian itu khusus mau pakai yang MAC Work Mask itu juga bisa langsung aja pakai ke seluruh wajah kalian. Menurut aku ini maskernya lumayan worth it ya. Dan isinya itu ada 100 gram. Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar juga. Dan bisa dibawa kemana-mana. Dan pastinya ini maskernya udah terdaftar di BPOM ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk order masker ini, kalian bisa langsung menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Atau kalau misalnya kalian juga sering ya pantengin Instagramnya Scarlet Whitening, karena mereka juga sering kasih diskon-diskon atau promo dan juga giveaway tentunya. Dan juga semua produk dari Scarlett itu aman untuk ibu hamil dan juga menyusui. Tapi kalau misalnya kalian pengen konsultasi dulu sama dokter kalian, kalian juga bisa langsung konsultasi apakah kalian tuh bisa menggunakan produk dari Scarlett termasuk masker ini. Dan untuk maskernya ini kita tunggu 15 hingga 20 menit. Habis itu kita tinggal bilas aja dan langsung kalian lanjutin menggunakan skincare kalian guys ya. Oke guys, ini aku udah selesai maskerannya, udah aku bersihin wajah aku pakai air dan ini wajahku jadi kayak lebih kenyal gitu dan lebih sehat juga kelihatannya. Dan ini tinggal menghilangkan bekas jerawat aja. Gimana? Tertarik menggunakan produk dari Scarlett? Buruan kalian bisa langsung aja order Scarlett ini di Shopee official mereka atau di Shopee Mall ya. Oke guys, cukup sampai di sini aja review aku tentang kedua masker dari Scarlet Whitening. Buat kalian yang mau cobain bisa pilih salah satu atau keduanya. Dan video aku sampai di sini aja. Bye bye, see you on my next video.